Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan agar Iran tidak merecoki perang antara Israel dengan Hamas. Peringatan Biden itu dimaksudkan agar konflik tersebut tidak meluas. Pada Rabu 11 Oktober, Biden mengatakan bahwa pihaknya telah menempatkan kapal dan pesawat militernya di dekat Israel. Biden mengatakan bahwa penempatan kendaraan tempur di dekat Israel itu harus dilihat sebagai sinyal bagi Iran. Presiden Amerika Serikat itu kemudian mengancam dengan mengatakan agar Iran berhati-hati. Sementara itu sebelumnya Iran mengaku telah memberikan keterampilan berperang kepada militan Palestina Hamas. Iran mengakui bahwa pihaknya melatih pejuang Hamas untuk menyerang Zionis Israel. Namun Iran membantah bahwa pihaknya terlibat langsung dalam serangan yang dilakukan Hamas ke Israel. Misi Iran mengakui bahwa Teheran memberikan pelatihan untuk pejuang Palestina dalam melancarkan serangan melawan Israel. Namun Iran tidak mengetahui waktu yang akan dilakukan Hamas dalam menyerang Zionis. Iran menyerahkan keputusan kepada Hamas kapan dan di mana serangan tersebut dilakukan. Misi Iran untuk PBB tegas menyatakan bahwa negaranya tidak terlibat langsung dalam serangan itu. Iran mengatakan bahwa Hamas menentukan sendiri seberapa besar serangan yang dilakukan untuk membantai Zionis. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.